Imam Al-Ghazali mengatakan, al-ubudiyah, penghambaan itu tiga perkara. Yang pertama, al-muhafadzah ala amri syari', menjaga benar-benar perintah syariat. Dan yang paling utama dari perintah syariat tersebut adalah perintah salat yang diterima oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Jangan sampai kita remehkan salat. Kalau ingin hidup kita berkah, jangan remehkan salat. Kalau ingin hidup kita dilimpahkan berbagai macam kebaikan dan kemuliaan, jangan pernah remehkan salat. Jangan pernah remehkan salat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ridha dengan keputusan takdir dan pembagian dari Allah. Dan yang ketiga adalah tujuan hidup mencapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha-Nya manusia, bukan ridha-Nya apa namanya orang-orang yang berada di atas atau di bawah dan sekitar kita, tapi yang kita inginkan hidup ini adalah ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah ridha kepada kita, maka terwujudlah doa yang tadi, wa mautana mautas syuhada, dan wafatnya kita seperti wafatnya para syuhada.